Salawat kepada Nabi. Al-Bakhil mena ummati indama zikrasmi lam yusalli alaiya. Orang yang bakhil dari kalangan umatku ialah apabila disebutkan namaku, dia tidak berselawat kepada. Tuan-tuan sekalian, ini dalam lingkungan bagaimana kita nak kasih kepada Nabi. Sebab itu tadi disebut bahawa bagaimana Habibun Najjar boleh mengatakan aku dimuliakan oleh Allah. Sebab sesiapa yang sayang Nabi, memang dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan kalau Nabi sayang dia pula, dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Kecuali Abu Lahab sahaja. Kecuali Abu Talib sahaja. Nabi sayang Abu Talib. Sehingga matinya Abu Talib. Bila Nabi datang jumpa Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah. Eh, pak saudaraku sebutlah la ilaha illallah tu tengah nazak tu. Nafasnya tengah kempas, kempis, kempas, kempis, keluar tak keluar, keluar tak keluar. Nabi datang mentalkinkan, itu istilah mentalkinkan kepada Abu Talib. Eh, pak saudaraku sebutlah la ilaha illallah. Apa kata Abu Talib? Ya benar akhi, la natruku dina abaina wallata wal uzza ma natruku dina abaina. Eh Muhammad, demi Lata dan demi Uzza, demi berhala nama Lata, berhala nama Uzza, aku takkan tinggalkan agama datuk nenek moyang. Memang kuat sungguh. Takkan tinggalkan agama datuk nenek moyang aku, takkan. Ha, ini akhirnya mati Abu Talib tak mengucap dua kalimah syahadat. Tidak mengucap dua kalimah. Nabi sedih. Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah kematian Abu Talib. Ampunilah dosa dia. Akhir Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu tak boleh beri petunjuk kepada siapapun yang kamu kasih. Walaupun kamu sayang Abu Talib, kamu tak boleh bagi petunjuk. Tetapi akulah, kata Allah, yang beri petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, petunjuk ini milik Allah. Kita sekadar menyampaikan. Sebab itu tuan-tuan sekalian. Tetapi lain daripada itu, kalau Nabi sayang seseorang, sayangnya itu akan menurunkan petunjuk. Pernah berlaku di zaman Madinah. Ada seorang tua yang datang dan didatangkan daripada kampung, diletak di Madinah. Orang tua ini mengemis. Mata dia buta. Dah tua. Bila dia duduk di kampung, orang pun kesian dia, makanan tak berapa ada di kampung. Yang nak bagi sumbangan pula tak ramai orang. Makanan kurang. Maka orang kampung bawa dia ke Madinah. Madinah makanan banyak, buah-buahan banyak, orang ramai. Tapi dia ni Yahudi. Maka bila dia ada Madinah, Nabi pun satu hari tengok dia. Nabi pun dekat dia, Nabi tanya, kamu ada anak, apa ni pakcik duduk mana? Dia pun sebut, ada anak-anak lagi tak? Tak tahu, dia kata. Dia pun tak tahu anak dia kat mana pun semua, tak tahu saudara mara semua tak ada lah dia. Jadi Nabi kesian, Nabi kesian, Nabi beli gandum yang sudah masak. Nabi pun kunyah. Beli, kunyah lagi. Dah lembut, Nabi suap orang tua. Menurut riwayat boleh jadi kerana orang tua ni tak ada gigi untuk kunyah. Maka Nabi suap. Begitulah Nabi buat. Nabi kunyah, Nabi suap. Nabi belanja gandum, Nabi kunyah, Nabi suap. Bila dah agak-agak orang ada nak balik, Nabi pun tanya orang tua, pakcik ada apa-apa nak pesan? Ada apa-apa nak pesan pakcik? Saya dah nak balik. Apa kata orang tua? Nak, dia. Saya tengok kamu ni orang baik, tapi saya nak pesan kamu satu je lah. Kat Madinah ni, kamu hati-hati dengan seorang nama dia Muhammad. Muhammad ni jahat. Muhammad ni jahat. Jangan kamu, ya, jangan kamu hampir dengan dia. Kamu nanti akan jahat macam dia. Hati-hati dengan seorang nama Muhammad. Yalah Nabi kata. Yalah Nabi kata. Kalau saya lah kata semua. Dahlah kita belanja, kita punyahkan lagi, kita suahkan lagi. Tiba-tiba jangan kawan Ustaz Salihin penampor jawab. Penampor jawab. Tapi Nabi kata iyalah. Tapi balik. Esok Nabi begitu juga. Nabi tengok macam ada lagi. Nabi belikan gandum, Nabi kunyah, Nabi suap. Itu juga pesan dia. Hati-hati dengan Muhammad. Akhir
Betul sekalian, bila Nabi demam, demam Nabi ini membawa kepada kematian, kewafatan Nabi. Nabi pun dah tak buat. Kerja ini dibuat, diteruskan oleh Omar. Omar beli gandum, Omar suap. Orang tua ni kata, saya rasa kamu ni bukan orang biasa yang suap saya. Mana pakcik tahu, kata Omar. Gandum kamu ni kasar, dia kata. Rupanya Omar dah tak suap, dah tak kunyah-kunyah dah. Main beli gandum, main suap je orang tua ni. Cekik orang tua. Dia kata, kata-kata Omar memang betul pakcik. Orang biasa baru sahaja wafat, baru meninggal dunia. Dia tu siapa? Baru tanya dia tu siapa. Maka Omar kata, dia itulah Nabi Muhammad SAW. Menangis orang tua ni. Nabi sayang dia, tapi dia tak sayang kepada Nabi. Menangis orang tua. Dengan akhlak, dengan budi pekerti Nabi, dia maki pula Nabi yang kunyah, yang suap dia. Akhirnya, terkeluar daripada mulut. Terkeluar daripada mulut. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasul. Bayangkan. Kalau Nabi sayang seseorang, sayangnya Nabi akan menurunkan petunjuk kepada mereka. Satu. Satu lagi keadaan ialah yang kita sayang kepada Nabi. Di Madinah juga diriwayatkan ada seorang tua yang lumpuh. Tiap pagi dia minta kepada anak dia supaya dia dihantar, letak satu pondok. Di pondok tu dia akan tengok Nabi hari-hari keluar rumah, balik rumah, keluar rumah, balik rumah. Tapi Nabi tak tahu kenapa orang tua tu duduk di situ. Anak dia hantar situ, duduk situ, bagi makanan, apa semua kat situ. Kemudian petang baru diambil, sembahyang apa semua kat situ. Dia lumpuh. Raja dia sekalian. Bila Nabi keluar, dia tengok, Nabi senyum, senyum, dia bagi salam. Nabi pun balik, tengok macam tu juga. Satu hari bila Nabi balik, Nabi tak tengok dah orang tua-tua ada di pondok. Jadi Nabi tanya para sahabat, mana orang tua tu biasa je kat pondok, hari-harian tu ni tak ada. Sahabat pergi tahu dia baru meninggal dunia, ya Rasulullah. Nabi pun terus pergi ke rumah dia. Tanya anak dia, kenapa yang ayah kamu selalu duduk di sana? Dia duduk di sana, ya Rasulullah, satu je. Dia nak tengok wajah kamu hari-hari. Dia sekadar nak tengok wajah kamu hari-hari. Maka Nabi pun rasa terharu. Nabi kata, saya nak masuk dalam, nak tengok jenazah. Maka para sahabat menghormati Nabi, semua keluar. Nabi pun masuk dalam rumah. Bila Nabi masuk dalam rumah, riwayat menyebutkan bahawa tiba-tiba ada dalam rumah tu seorang yang memakai serban putih di waktu. Nabi kenal dia dan dia kenal Nabi. Itulah Jibril alaihissalam. Bila Nabi buka jenazah, tengok wajahnya, Nabi tutup semula. Jibril kata kepada Nabi, ya Muhammad, kalaulah takdir kamu tidak datang pada hari ini, kalau kamu tidak datang menziarahi jenazah ini, maka akulah, tangan inilah yang akan memandikan jenazah ini, kata Jibril. Tangan inilah yang akan memandikan jenazah. Maksudnya, Jibril sendiri akan memuliakan mana-mana jenazah orang yang sayang kepada Nabi. Walaupun zahirnya tangan manusia yang memandikan, tetapi hakikatnya Jibril yang memandikan. Kalau kamu tidak datang, tangan inilah, kata Jibril, yang akan memandikan. Tapi oleh kerana kamu datang, ya Rasulullah, tangan kamulah yang lebih mulia untuk memandikan jenazah. Nabi mandikan sendiri jenazah. Sayang kepada Nabi, kasih kepada Nabi. Di dalam buku kecil Yawakit wal Jawakit, bukan sekadar manusia, bahkan makhluk lain pun sayang dia kepada Nabi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, menurut riwayat, kalau kita pergi ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi, di bawah mimbar Nabi yang ada sekarang ni, diriwayat dalam sirah Ibn Hisham bahawa di situ ada sebatang pohon kurma. Dulu Nabi bila buat Masjid Nabawi, mula-mula dulu ada sebatang kurma yang memang dia punya akar dia sudah apa ni, memang dia hidup, tetapi dia tinggal tunggul. Maka Nabi tinggal tebang tengah-tengah, itulah yang Nabi guna untuk berpijak, untuk berkhutbah. Untuk Nabi berkhutbah. Maka Nabi berkhutbah mula-mula.